untuk menyokong saya di Juara Mike Junior. Bye. Yang akan jadi akan terjadi. Saksikan bila aku berjaya. Abang tengok you all punya chemistry sangat kuat and itu yang abang suka. And abang paling terhibur sebab you all buat lagu Aida Jebat tu macam lagu you all sendiri. And itu sangat best. You all macam sassy macam. So, yalah itu sangat best. Baiklah, bagaimana pula dengan Cikgu ni? Saya juga pernah menganggotai kumpulan girl band macam gitu ya. Jadi saya nampak keserasian Ainul dan juga Azira. Cikgu rasa awak berdua sangat comel macam saya nak makan awak. Okay. Intonasi baik, penghayatan pun baik. Tapi mungkin masih nampak ada sedikit gemuruh, darah gemuruh tu masih ada. Okay, terima kasih Cikgu. Abang Mayu ni
mereka ada chemistry, mereka boleh nyanyi dan saya yakin mereka ni betul-betul berbakat. All the best for your next performance. Ada dua jalan cerita, duka atau bahagia. Mahu pilih yang mana, hati masih bertanya. Lekas aku mahu jawabnya. Jaga kau hati-hati, takut ia dicuri. Kelak nanti kau kan patah hati. Mungkin akan terjadi, tapi masih tak pasti. Rahsia engkau, aku dan dia. Masih aku tertanya apa pengakhirannya. Lekas aku mahu jawabnya. Ainun mempunyai suara yang unik. Suara anda betul blend dengan lagu ni. Itu yang bagusnya. Tapi challenge is lagu yang seterusnya ni. Anda harus cari lagu yang sesuai dengan suara anda. Itu penting ya. Penghayatan ada. Saya suka aksi pentas anda. Bagus. Bawakan karakter tu sungguh bagus sekali. Keseluruhannya bagus. Seringgit sidu aku pang, mari singgah di Pulau Pinang. Sedikit jadi segudang, beli papan betulkan bumbung. Pang sedikit jangan dibuang, baik disimpan di dalam tabung. Pang sedikit jangan dibuang, baik disimpan di dalam. Antara peserta GMJ yang nampak peningkatan dari pusingan pertama hingga sekarang. Awak semakin baik, semakin baik, semakin baik. Awak telah nampak bagaimana awak menyampaikan nasihat itu kepada mungkin kawan-kawan, kepada para penonton kita dengan dengan lirikan senyuman awak, dengan mata-mata awak, dengan cengkok-cengkok suara awak. Jadi syabas Ainul, memang best lah. Kuatkan semangat dan bangun untuk terus berhadapan. Sang hujan mengundang nestapa. Yang lara
diceritakan dengan begitu meyakinkan, penuh confident eh. Dan saya sangat terhibur, sangat-sangat terhibur. Dan sehingga saya nak dengar setiap kola-kola, eh, sebutan-sebutan awak. Saya yakin, nampak sangat peningkatan awak. Awak sekarang digenting lah, eh. Awak sekarang digenting. Tadi ada apa, jika awak ada rasa gemuruh, tak nampak pun rasa gemuruhnya. Dan sesuai sekali dengan penampilan awak. Dan awak, saya tahu awak ingin memberikan yang terbaik sekali. Dan sekali lagi, awak antara peserta yang betul-betul menunjukkan kepada kami yang betul-betul awak nak menang eh dalam juara Mike Junior ni. Seronok dan saya sangat bangga dengan pencapaian awak. Terima kasih. Terima kasih, Ainul Yakin. Boleh tak tunjuk sekali lagi macam mana tu yang last move tadi tu? Kita pun tengok lagi, tengok eh. Itu dia. Ya, dan jangan lupa temu janji anda bersama keempat-empat finalis kami pada minggu hadapan di Juara Mike Junior. Pantas ini kita yang punya. Penuh dengan keyakinan. Siapakah agaknya di antara empat putri ini yang akan menawan hati para pengadil, penonton dan putra raja? Nantikan kesudahannya di malam penentuan juara. Cik Ainul. Cik Ainul. Okey. Ainul, congrats sebab dapat masuk final. Kan kalau boleh masuk final tu buat yang terbaik kan. Jangan fikir nak menang ke nak kalah ke nak apa. Buat yang bagi orang happy je. Itu dia punya tips dia. Asalkan orang happy, mesti terbaik. So good luck untuk Ainul yang final lah. Final lah. Final ni. Semoga kalau boleh semoga menang lah. Amin. Bye. Mereka datang dengan seribu harapan. Mereka bekerja keras mengejar impian. Tapi bila mereka bersatu, tunggang terbaliknya. Dan saat paling susah, bila mengucapkan selamat tinggal kepada kawan-kawan mereka yang tersingkir. Namun mereka tetap maju dan berusaha gigih untuk menjadi juara dalam pertandingan nyanyian kanak-kanak yang pertama di Mediacorp Suria. Siapakah yang akan mempertahankan gambarnya daripada diturunkan daripada dinding kegemilangan juara Mike Junior? Siapakah yang akan dijulang sebagai juara? Hidup ini sementara. Cita-cita dan impian datang bersama usaha. Ku berjanji akan berjaya, berjaya. Percayalah, pengorbanan hidup untuk berjuang bagi semua. Gamma girls, gamma all my girls. Single ladies and my super mom working girls. Don't believe me, don't believe me. We gonna show how we made it, how we made it through it all. Cara
Legenda antara lagu evergreen kegemaran saya. Dan buat seketika tu saya terlupa Datuk Sheila Majid dan saya hanya nampak Ainul, yakin. Ad-libs kamu, runs, pacing kamu, segalanya A-class. Kamu selalu memberi sebuah kejutan dengan setiap persembahan. Dan itulah yang penting dalam pertandingan. Dan pada saya, apa yang saya baru saksikan itulah sebuah konsert, I know yakin. Syabas. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Abang Ali. Seterus, apakah pandangan Kak Nid? Awak merupakan peserta yang menunjukkan peningkatan tertinggi. Datang dari belakang awak terus sondol semua orang. Sampai sekarang saya berpegang kepada nasihat-nasihat daripada orang-orang yang lebih tua daripada saya. Mereka menasihati saya untuk menjadi penyanyi yang baik. Disiplin, kita mesti haus dengan ilmu dan sebagainya. Kehadiran awak ni ada lain sikitlah. You bring a special touch to JMJ. Dan kami akan merindui, saya akan merindui awak. Terima kasih sayang kerana memasuki Juara Mike Junior untuk berkongsi bakat awak dengan kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Okay, terima kasih Kak Nid. Okay, yang terakhir, Abang Mayuni pula. You make me cry. Okay, okay, apa kata kita beri sokongan kepada Abang Mayuni? Selama 8 episod, saya nampak peningkatan awak. Sungguh membanggakan. It's your hard work where you are now. Ornaments yang macam gitu yang awak buat tu memerlukan talent. And you got that talent in you. Lagu Sheila Majid ni bukan senang. Tapi awak buat rendisi awak sendiri. Dengan bukannya rendisi awak sendiri tapi bukan cara awak sendiri saja, tapi awak buat lagu ni another level. Dan saya bangga dengan itu. Okey, baiklah. Terima kasih, berikan tepukan sekali lagi untuk Ainul Yakin. Okay, terima kasih Ainul. Sila kembali bersama finalis-finalis yang lain. Sudah menungguku, kaulah yang satu menjadi. Begitu kau lah yang selalu menemani.
kamu telah menunjuk kebolehan kamu. Dan setiap kali kamu semakin hebat, semakin hebat, semakin hebat. Itu yang saya tak tahu batas kamu ada ke tak ada ni sekarang. Walau apa pun yang akan terjadi, pada saya kamu dah menjadi seorang bintang. Cikgu sendiri dapat rasa nyala rasa awak. Tahu tak apa tu nyala rasa? Nyala rasa tu passion. Passion awak tu. Eh? Nyala rasa awak tu begitu kuat menyala-nyala bagaikan bintang supernova. Apa batas awak? Saya rasa memang tak ada batas. Batasnya hanyalah cakrawala yang dibuat oleh Sang Pencipta. Ha, itu dia. Dan satu lagi yang cikgu tulis di sini, you are a real storyteller. Awak pandai bercerita melalui lagu. Tadi awak bersahabat dengan Abang Nur Syafiq. Suara Abang Nur Syafiq memang sesuai sangat, penyusunan vokal yang sangat menarik. Tahniah. Tadi awak dah buat saya gembang. Sekarang awak buat saya ketawa pula. Terhibur saya. Awak ni dah bagai bintang yang bersinar. Saya semua dah cakap. Saya always last, saya susah saya nak tambah words lagi. Tapi saya kata terang, keempat-empat peserta semua berbakat. Yang ini buat kita kerja lebih keras untuk mengadili keempat-empat peserta ni. Memang susah sangat. Saya underestimate keempat-empat, terutama kamu. Dan saya bangga sekali dengan keempat-empat dan Ainul juga. Sekarang tinggal Putri Emily dan juga Ainul Yakin. Siapakah di antara mereka yang akan bergelar juara dan siapakah menjadi pilihan panel pengadil kita? Tapi sebelum kita mengumumkan keputusannya, kami ingin mengundang ke pentas Ketua Penyiaran Melayu Mediacorp, Puan Zakia Halim bersama pengadil tetap Mahyuni Omar. Silakan. Okey, ini buat kali terakhir. Sudahkah anda semua bersedia untuk menerima keputusannya? Siapa rasa ya Putri Emily yang akan menang? Siapa bersokongan kepada Ainul Yakin? Baiklah. Mari kita saksikan keputusan terakhir malam ini. Puan Zakia dan juga Mahyuni Omar. Kita persilakan juara. Juara My Junior, Ainul Yakin. Pentas ini dia yang punya. Ucapkan terima kasih kepada semua orang sebab saya dapat menjadi inspirasi kepada semua rakan-rakan sebaya saya. Terima kasih.